hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, ya Rabbil 'Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil manan. Min tawli wal fadli wal ihsan. Alladzi hadana lil iman. Wa faddalana 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan muhasirah lil kufran. Mungkinatan sa'ibana min al-niran. Mujatan lahu ila sunnah al-jinan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila iman. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sharafa wa karama wa 'azzama ma ta'arafa jadida. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pada makalah dari dua imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Beliau berdua berkata, jika ulama bukanlah wali-wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Seorang imam Al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir, beliau berkata, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dari ulama itu beracun. Kebiasaan Allah dalam merusak penutup aib orang yang menghina ulama itu sudah maklum. Sesungguhnya orang yang mengucapkan dengan lisannya mencaci tentang ulama, Allah akan memberinya musibah, memberinya bencana sebelum matinya berupa matinya hati. Lalu ayat Surah An-Nur ayat 63, faih dari lagi yang memulih kemenangan amri ia harus dibawa fitnah atau dibawa mada berakhir. Maka tidaklah takut orang yang melanggar perintah Allah, takut akan menimpa pada mereka fitnah atau menimpa pada mereka siksa yang pedih. Lalu kita kemarin diinjak pada bab yang keempat tentang ada orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Terdapat beberapa pasal. Kita sudah masuk pada pasal yang pertama. Awalnya yang bagi lil mubari'i wal mubari'i an yasida bidzalika ila Allah ta'ala. Hal yang pertama kali yang seharusnya dilakukan oleh orang yang membaca atau orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran, yaitu orang yang belajar Al-Quran, kedua-duanya memiliki tujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Jadi ini diperhatikan untuk kita sebagai orang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, tanamkan di hati tujuan yang pertama ialah untuk mendapatkan ridho Allah. Ikhlas karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa qulna di surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din supaya menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas karena menaati perintah agamanya. Dan supaya mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Semua itu adalah termasuk agama yang lurus, agama yang benar. Maka di sini berarti orang-orang kita, orang-orang yang berkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah kaumnya umat Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat. Sedangkan Nasrani kaumnya Nabi Isa diberikan kitab Injil. Mereka
sehingga tidak ada lagi kitab Taurat dan kitab Injil yang asli. Semuanya sudah palsu dan berubah. Maka sekarang sudah tidak ada lagi ahli kitab. Kalaupun ada ahli kitab yang masih benar, masih lurus, maka mereka akan masuk Islam. Mereka ahli kitab tidak diperiksa kecuali hanya untuk menyembah Allah. Orang ahli kitab hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Taala secara ikhlas, mukhlishin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang membersihkan atau memurnikan hati, memurnikan niat. Jadi dia ibadah niatnya ikhlas, ikhlas artinya murni tanpa ada embel-embel apapun. Niatnya ibadah ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Nah, ikhlas itu murni seperti air bening tanpa ada kotoran apapun. Seperti itulah ikhlas, murni seperti air, tidak ada kopinya, tidak ada tehnya, tidak ada gulanya, tidak ada susunya, hanya air. Itulah namanya murni bersih seperti air tanpa campuran apapun. Begitu kita ibadah kepada Allah, murni tanpa mengharapkan kelihatan orang, tidak ingin dipuji orang. Dia ibadah hanya karena Allah, bukan karena pandangan manusia. Jadi hatinya kunafa, hanif, cenderung. Hatinya condong, cenderung kepada mentaati perintah Allah. Dan peringatan kita diperintahkan untuk sholat dan menunaikan zakat. Jadi di agama mereka, di kita, di Yahudi dan sekali yang masih lurus, mereka juga diperintahkan sholat dan zakat dengan syariat mereka. Namun bila sudah tiba syariat Nabi Muhammad, mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kita masuk pada hadis wafi sahihaini di dalam sahih, dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Yang seperti kita tarbiyah Nawawi, hadis yang pertama kali, an Amirul Mukminin Abi Hafs bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Abu Mukminin ini pemimpin mukminin yang pertama kali menyandang gelar Amir Mukminin, jalan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sahabat Rasulullah yang pertama kali diberi gelar Amir Mukminin jalan Sayyidina Umar bin Khattab. Sedangkan Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua. Kenapa tidak disandarkan kepada khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena saat itu Sayyidina Abu Bakar digelari Khalifatu Rasulillah, ya Khalifatu Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Namun saat Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar, gelarnya bukan lagi khalifah, karena mereka kesulitan dalam menetapkan khalifatu Rasulullah, penggantinya pengganti Rasulullah. Sulit, khalifatnya dua kali, ya khalifati Rasulullah, wahai penggantinya pengganti Rasulullah. Maka saat itu ada sahabat yang memanggil Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan mukminin. Sayyidina Umar berkata, kata Sayyidina Umar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Nah, sampai itu, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya hanya adapun amal-amal itu binniyati dengan
niatnya. Inna ma'amil niat, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu hanya bergantung pada niat-niat. Al-Qur'an Tuhan makna itu asyariyah itu ilah dirinya. Nah ini syaratnya, keterangannya di kitab Al-Qur'an Nawawi. Tidaklah dihitung amal-amal yang syar'i kecuali dengan niat. Jadi amal ibadah tidak akan dihitung sebagai ibadah kalau tidak ada niatnya. Contoh kita sholat, sholat tapi tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah, tidak dianggap, tidak dihitung sebagai amal ibadah. Makanya ini sangat penting. Yang ini menempati sebagai rukun seluruh ibadah. Yang pertama kali, rukunnya sholat, niat. Rukunnya puasa, niat. Rukun zakat, niat. Rukun haji, niat. Semua amal ibadah, rukun yang pertama kali ya, niat. Apa itu niat? Apa itu niat? Kalau di kitab fikih, niat secara bahasa artinya apa itu? Menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan yang ini yang secara istilah. Qasdul fi'li muqtalian bi-fi'li. Qasdul syai'in muqtalian bi-fi'li. Menyegali sesuatu bersamaan dengan pekerjaan yang itu namanya niat. Maka niat sholat itu bersamaan dengan pekerjaan yang pertama kali. Apa pekerjaan pertama kali sholat? Takbiratul ihram. Jadi niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disitulah kita niat. Gimana tempat niat? Gimana tempat niat? Mahalun niyati al-qalbu. Letaknya itu di hati. Jadi saat kita takbir Allahu Akbar, hati kita bunyi. Dalam hati berbunyi sholli fardhol maghribi tarawih rakaatin. Itu wajibnya. Ini niat yang sesungguhnya. Tapi kalau niat fil qalbi, niat yang sesungguhnya itu di hati bersamaan dengan takbiratul ihram saat sholat. Sedangkan sebelum sholat kita membaca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disunahkan baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru niat. Kenapa kita syahadat sebelum sholat? Untuk mengantisipasi sekiranya kita sudah mengucapkan kata-kata sebelum sholat, kata-kata yang bisa menyebabkan kita kufur atau kafir, lalu kita harus syahadat dulu. Baru kita baca surah An-Nas. Untuk apa baca surah An-Nas? Untuk meminta pertolongan kepada Allah, penjagaan diri dari bisikan-bisikan syaitan. Qulau birobinas manisinas tainas min syarril waswasil qornas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada birobinas, Tuhannya manusia. Manikinas, rajanya manusia. Ilahinas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil qornas, dari keburukan was-was. Apa itu was-was? Was-was itu dia merasa ragu-ragu. Allah. Dan siap-siap sholatnya. Baru omannya sudah ragu-ragu. Itu berarti namanya was-was. Itulah was-was yang dikiutkan oleh syaitan ke setiap manusia. Maka kalau ada was-was, tindakan langsung apa? Langsung baca aja. Allahu Akbar. Nanti kalau
dahulu sama dulu pada kebersihan hari bersuara. Udah 3 kali, pada 1 rata 4 kali, sampai 10 kali pada 10 rata ulangi lagi, namanya was-was. Maka hindari sebab was-was. Kalau merasa dirinya ragu-ragu, mudah, teskan aja. Makanya saat duduk, bahasan pertama harus rata menyeluruh. Mulai dari umumnya rambut, sampai bawah dagu, dan sampai kedua, ini apa, anak telinga. Sekali bahasan harus rata. Itu wajibnya, baru kebalikan ke sunnah. Baru kita niat disolli, rambut sebami, rambut ini. Kita baca di mulut, itu hukumnya sunnah. Sunnah terlambut niat, sunnah terlambatkan niat. Itu sunnah, tapi wajibnya itu di hati. Saat kita takbiratul ihram, Allah Akbar, mulutnya bunyi Allah Akbar, di hatinya niat, usholli fardhu subhi, usholli qabla dhuhri, usholli qabla asri, lillahi ta'ala. Nah inilah lillahi ta'ala. Ya sholat itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain. Di sini kata-katanya innama. Innama itu berarti hanya. Sesungguhnya hanya. Amal-amal perbuatan itu tergantung pada niat. Amal-amal itu hanya tergantung pada niatnya. Wa innama liqulli imrin ma nawa. Sesungguhnya hanya itu bagi setiap orang. Ma ada pun perkara nawa yang berniat diberikan pada ma. Wa innama liqulli ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang ia niatkan. Jika sholatnya pakai niat, maka dia akan mendapatkan pahala sholat. Tapi jika tidak niat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya kira-kira baca-baca, tapi tidak ada pahala. Nah ini ada makalah. Niatul mu'min khairul min amalihi bila niat. Niatnya seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya yang tanpa niat. Kita niat saja sudah ditulis pahala. Contoh besok hari Senin, aku niat besok puasa. Nah kita niat saja sudah ditulis malaikat pahala. Pahala memiliki niat puasa hari Senin besok, itu sudah ditulis pahala. Niat saja, belum puasa, masih niat saja. Ternyata besok hari Senin gak jadi puasa, tapi tetap mendapat pahala niat, meskipun tidak puasa. Contoh, saya niat besok sholat tahajud, itu sudah ditulis pahala, meskipun belum sholat. Ternyata besok malam bangunnya kesiangan, gak sholat tahajud, maka tetap ditulis pahala niatnya saja, tidak pahala sholat. Berbeda dengan maksiat. Kalau maksiat, niat saja tidak ditulis. Yeah.